Rp100.000 bisa beli produk makeup yang oke. Hai sobat cantik, kembali lagi di sini dengan aku Dewi Surya Indonesia. Kali ini yuk kita belanja peralatan makeup yang harganya itu murah meriah, paling sekitar Rp100.000, tapi kalian bisa mendapatkan produk-produk yang lumayan oke dan bisa membuat kalian tambah cantik guys, dan juga tidak kelihatannya tuh nggak kelihatan menor deh. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe di Surya Indonesia. Check it out. Nah, untuk 100.000 modal kalian bisa dapat apa ya? Nah, inilah kira-kira. Pertama adalah yang kalian harus punya itu adalah wardah guys. Wardah BB cream dengan ukurannya itu sekitar yang kecil sih, ini 15 mili dan warnanya itu natural. Kenapa aku memilih wardah BB cream? Karena hasilnya ini adalah kesannya itu natural, gak terlalu menor, dan juga kesannya itu kita gak terlalu yang sampai dandan banget, dan hasilnya glowing kalau menurutku. Dan buat kalian yang suka kesan glowing ya, ini aku rekomendasikan adalah Wardah BB Cream guys. Nah, untuk Wardah sendiri produknya ini sebenarnya dari seri BB Cream itu ada dua. Satu adalah untuk wajah yang kulitnya itu berminyak banget, pakainya yang ini. Tapi untuk kalian yang pengen kesannya cerah, memutihkan wardah, itu ada lagi satu produk. Tapi harganya juga sama, itu harganya sekitar Rp29.000 ya guys. Ini penting banget kalian punya. Dan lanjut lagi adalah cushion, jadi spon cushion. Kenapa kak kok mesti pakainya itu spon cushion? Karena ketika kalian mendapatkan spon cushion ini, kalian pakai, aplikasikan di wajah, itu amat sangat gampang. Dan produk yang kayak BB cream gini itu langsung nempel. Nempelnya tuh tapi kayak kesan itu shining, mengkilat guys. Jadi tidak pori-pori juga, kayak kita yang pori-porinya gede atau mungkin tanda, itu lebih tercover sih kalau menurutku. Coba deh, ini bagus banget kalau menurutku spon cushion ini. Kalian bisa dapatkan di online shop ataupun ya mungkin peralatan kecantikan ya. Lanjut lagi adalah pensil alis guys. Untuk kalian karena budgetnya murah meriah sekitar 100.000, aku lebih sarankan kalian pakai pensil alisnya yang KW aja. Soalnya harganya itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, untuk kalian kalau bisa waktu kalian mencari pensil alis, kalian bisa mendapatkan yang ada sikat-sikatnya gini loh guys. Nah, ini seperti ini, kalian bisa lihat. Ini gampang nanti kalian buat natanya. Ini tapi kalian harus mempunyai produk pensil alis ini, harus mempunyai warna coklat dan hitam ya. Ini penting karena nanti bakal kepake. Jadi kalian cari yang murah meriah aja harganya, pokoknya satunya tuh 5 ribuan sampai 10 ribu aja ya, yang KW-KW deh. Lanjut lagi adalah harus mempunyai lipstick. Untuk lipstick aku lebih menyarankan adalah yang ada mereknya lah. Ini aku sarankan adalah kalian menggunakan lipstick Wardah. Wardah ini, kenapa aku sarankan lipstick Wardah? Karena produk Wardah yang lipsticknya itu sih waktu kita pakai, kita gunakan di bibir itu nggak kering, terus juga wanginya juga nggak terlalu yang aneh-aneh, terus bibir kita itu kesannya juga sesuai selera. Dan warna di lipstick Wardah ini sangat banyak guys. Jadi kalian bisa milih-milih warna kesukaan kalian. Jadi aku sukanya pink muda, aku sukanya coklat coklat tua atau coklat muda atau warna peach. Wah banyak banget. Dan aku juga suka di Wardah ini karena kita bisa memilih. Contohnya lipsticknya tuh ada yang matte, ada yang glossy, atau ada yang kesannya benar-benar creamy banget. Itu kalian pilih sendiri. Tapi untuk kali ini budgetnya ini aku pakai lipsticknya ini, contohnya ini adalah yang harga Rp29.000 ya guys. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke mbaknya itu loh yang di outlet-outletnya Wardah ya. Ini lipsticknya aku yang sekarang aku pakai itu warnanya dia kayak peach-peach gitu, cream. Dan lihat deh, tinggal dikit kan. Nah, ini kemasannya itu yang warna hijau-hijau, kayak hijau telur asin ya, yang metalik-metalik. Oke, lanjut
balik lagi karena aku tipikalnya nggak begitu suka pakai maskara, jadi aku pakainya bulu mata guys. Untuk kali ini aku pakai bulu matanya itu pendek tapi agak tebal, dan itu karena mataku kecil itu aku sudah potong. Aku sudah potong dan aku simpan selalu. Jadi aku hanya beli satu bulu mata tapi aku simpan dan bisa dipakai berkali-kali guys, irit ya. Nah ini aku sudah simpan di sini. Jadi sesuaikan dengan kondisi mata kalian atau bulu mata apa yang kalian suka, yang kesannya benar-benar nggak kelihatan atau mau tetap kesannya kayak lebat atau belum, itu semua dari kalian. Harga bulu matanya itu cari yang murah aja, yang harga 5.000 itu udah bisa kok, udah bagus-bagus ya. Ini lanjut lagi adalah lem bulu mata. Lem bulu mata kalau kalian mau cari yang murah, kalian coba cari yang mereknya Air Putih, itu harganya itu paling sekitar 15.000 guys. Nah itu produk-produk harga sekitar 100.000 ya guys, dan kurang lebih tergantung nanti di toko mana atau di kota mana kalian belanja. Ini budgetnya minim tapi produk-produk yang aku rekomendasikan lumayan guys. Oke, sekarang mari kita dandan di wajahku yang belum aku dandanin. Oke, check it out. Oh, 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 oh
guys, gimana menurut kalian produk-produk yang aku kasih? Terus mungkin ada teman-teman bilang, loh kak, tapi kamu tuh putih banget, aku tuh sedangkan kulitku tuh coklat kak, terus aku gimana? Sebenarnya sih kalau produknya yang BB cream yang Wardah yang kecil itu ya, yang ini, itu sebenarnya sih ngikutin nanti warna kulit kita. Jadi kalau kalian memang warna kulitmu coklat banget ya pakainya dikit aja sih. Ini sih memang tone yang dari Wardah itu lebih ke arah warna-warna kulit yang kayak kuning langsat ya guys. Jadi kalau kulitnya yang warnanya sawo matang ya agak gelap ya, kalian harus mencari foundation yang agak gelap. Mungkin ada lagi sih nanti aku akan rekomendasi untuk produk-produk yang warna kulit yang tone-nya agak gelap ya guys. Untuk kali ini aku kasih yang tone ya sesuai warna kulitku yang kuning langsat dengan harga yang murah meriah aja 100 ribuan. Mungkin kurang lebih ya dari 90-an atau mungkin 100 ribu lebih dikit lah gitu. Ya, jadi ini produknya ringan, terus juga di muka kesannya juga natural, terus juga kesannya ini yang aku kasih ini warnanya tuh memang kesannya nanti kayak glossy-glossy. Jadi buat kalian yang seneng kesannya tuh enggak matte, ini oke. Tapi kalau kalian yang menyukai matte ya otomatis kalian carinya yang bedak padat aja sih. Tapi untuk kali ini aku rekomendasikan ala Dewi Surya Indonesia. Oke, thank you for watching this video. Dewi Surya Indonesia, jangan lupa di like, share, dan subscribe.